modal bapak untuk bisnis kayu dari mana? Kan bapaknya cuma supir oplet. Iya, bapak saya supir oplet. Terus saya kan merantau ke Samarinda, saya terus kerja kayu di sana. Oh, jadi pegawai lama-lama jadi pemilik gitu. Ya begitulah, Pak. Wah, luar biasa. Terus nama, saya dengar nama Hamka itu nama ulama besar Buai Hamka, benar nggak? Betul. Jadi saya bukan kaleng-kaleng, Pak. Bukan main asal tempel nama Hamka. Ya. Jadi saya memang diangkat anak tahun 81 bulan Maret dan dibuat syukurannya, Pak, oleh Buya Hamka. Hari itu Buya Hamka mengangkat saya sebagai anak. Saya bukan yang minta, dia memanggil saya ke rumah. Terus dia bilang, saya buatkan syukuran. Syukuran apa, Buya? Dia bilang, datang aja. Nah, pada saat itu beliau masih kasih cincin sama saya. Dia bilang, kamu kuangkat anak, ku kasih nama kamu dari Alun Yosef menjadi Yusuf. Muhammad Yusuf, terus saya pakai nama Hamka.